nggak semua bass guard itu kompatibel. Kadang-kadang ada yang spidernya ini lebih nonjol, jadi bass guard ini nggak cuma bu. Ya, kadang ada yang kayak gitu. Ada yang malah mungkin malah ngegap ada celah. Tapi intinya selama dia bisa dipasang ya wes beres, ada masalah. Ya, menggantikan chainring terluar. Kalau triple kalian copot yang paling besar ganti ini. Ya, ini contohnya wes coba pasang lagi. Coba ini. Iyo, ini menghadap dia wes. Coba pasang lagi. Nah, harus hati-hati. Ini kan pendek toh. Aku enggak tahu apakah ini cukup apa enggak. Kita coba aja jadi. Nah, pasang. Coba deh. Tadi kan ringnya karena kedawan. Ini kepanjangan toh. Sekarang lah ini pendek lah. Heeh. Sekarang wis butuh ini kan. Ini bicara. Ini saja dia punya pisang. Pisang kok. Kalau punya yang singgih anak, aku nasi kono boh, juga singirang boh. Iya, singirang. Agak. Itu yang putih limau nanti. Semua limau. Limau. Nyilang-nyilang seperti yeah. Biasa, nyilang sih. Berarti kesimpulannya cukup ya. Ini kondisi ideal, ini bisa dipasang gitu loh. Guys, ini gua mesin mesisan langsung seret itu, penyemil langsung. Harusnya ada alat ya yang nahan ini loh. Cuma ini kita lagi enggak ada jadi seret bisa iso lah. Semoga bisa seret. Nanti tahan-tahan gitu. Kalau menyer terus ah, bisa enggak? Iya, seret itu. Guys. Nah. Nanti pokoknya kondisi ideal adalah ini loh, rollernya ini lurus sama ini ya, roller lurus sih. Nah ininya sebaiknya kalian tahu dari dulu kan, kalian nggak tahu kan masih ukuran ini cocok apa nggak sama ini kan, kan nggak tahu tau. Nah ini kayaknya rodok kemepetan kan, ini longgar sih. Sama yang lain pun ini sama ininya geser keluar dulu aja kalau masih belum tahu ya. Dan jujur aku nggak tahu adapter ini seperti apa yang luar apa yang dalam, kalian harus coba aja ya. Ya kalau mau ini aja pasang dulu ya. Nandi ayo, nyambutin Nandi. Lek delok iki ne kok koyo iki nang jero ya. Iya, sana kan dalam. Wes, ate gak usah. Spacer kurang isi. Buang iki, buang siji. Buang siji. Wes, pasangan meneh. Duh. Sini, Cak. Jul, warani Jul. Kita sini. Cek saya lagi. Cek saya. Ini paling besar. Dia tetap bisa masuk ke sini. Ya. Atau gini aja. Ini kan ada setelannya kan tadi ya. Dia tidak punya anu. Jadi posisikan kayak gini aja dulu. So kalau dia betul geser kan masih bisa dong. Bentar, Cak. Taruh tengah. Bisa ke atas atau bawah kan masih bisa. Cari, lelah yang ini kita kok. Kita ngerti posisi ini kisih kan. Kau ngerti, bro. 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 Kau ngerti, bro.
Shifter rilisan kok. Lali terus ya. Lek kerja iku rilis shifter. Rilis dari sampean. Baik enggak? Baik apa? Kan iki posisi paling gini kok. Ya. Nah, sebelum memulai yang lain, coba cekna sepeda ini. Lurus gak? Lurus ya? Kemana lurus? Kurang apa keluar. Ini? Kurang masalah. Kurang keluar. Apa nih yang kurang keluar? Ini. Chain guide. Nah, ini yang penting itu ininya. Iya, kurang, Pak. Wes, gini.